Five Tink App Penning. Kita beli apa? Serbat lemon dengan mana cincau bungkus. Sekarang nak bungkus sampai RM1 lagi. Hi guys, hari ni you nak review I Tink App dekat Chorista Kepini ni apa ni? Kali ni since 1999 lagi ya. Tak tahu lah betul ke tak, ni sebelum merdeka lagi. Yang 1999? Ni, 1957 merdeka. Haa, dah sepenuh lah. 1999 tu. Haa, 1919 lah. Oh, ya, 1919. Okay, Bandung Cincau. Biasa lah. Tak macam Bandung lah, Bandung Cincau. Pipi lah rasa. Dia rasa lain sikit. Mungkin kat susu tu. Kan punya, dia punya sirap lain sikit rasa dia. Dan juga sebab dia tak rasa dia punya sirap rosu kuat sangat lah. Dia rasa susu sikit. Berkrim. Dia macam krim berlemak sikit. Sedap minum je sejuk. Sekarang ni second kita beli. Okay, singkat apa ni? Sorbet lychee. Sorbet lychee ni. Sorbet lychee dia ada biji selasih dengan air dengan lychee. Ada satu keperisa sorbet lemon. Ambil lah yang ambil sorbet lychee. Dia dalam botol tu terus. Dalam botol. Sebab saya dah habis stok saya tadi. Cakap dalam botol je. Biasa dia dalam bekas ni kot. So dia bagi ni dengan ais. Kita tuang. Saya tengok macam air biasa. Sekali pandang. Sekali tengok macam silap limau. Saya tengok macam silap limau. Silap lychee. Silap lychee. Ya, lychee biasa je lah. Dia rasa macam masam. Lemon. Oh, tak lemon. Sedap sedap. Sedap. Beza lah dengan beza dengan sirap double layer ke sirap yang kita beli perisa dosa. Masih lain sikit. Kau pakai sirap rasa lychee. Kan? Main sikit saja, sedap. Sebab biasa kita rasa bau sikit. Bau macam yang kurang rosu menyenangkan sikit, sikit, sikit. Yang kuat sikit lah. Ini macam tak ada bau rosu. Rasa sedap. So, lain daripada lain lah. Lain-lain dengan sirap. Sirap dengan sirap biasa. Total dua ni beli dalam RM8. Kita bagi setengah. Kita bagi setengah ni. Okay. Kita datang boleh cuba. Ais tikap. Yang ni dulu lah. Yang ni best sikit. Yang sedap sikit lah. Yang sedap bandung tu macam biasa je. Ni yang special sikit dia. Sobi. Okay, sobi. Okay, until next time. I'm you. Bye.